Pada video tutorial ini akan dijelaskan tentang cara mengelola attendance atau kehadiran karyawan melalui Talenta versi web. Sebagai super admin atau admin, Anda dapat memonitor, melihat riwayat, mengunduh dan mengelola data kehadiran dengan mengakses halaman attendance. Halaman ini berfungsi untuk memonitor dan mengoreksi data kehadiran karyawan termasuk cuti dan lembur karyawan. Perlu Anda ketahui sebelum mempelajari video ini, Anda dapat melihat video sekilas tentang menu attendance di sini. Untuk mengakses halaman attendance, Anda dapat klik menu Time Management dan pilih Attendance. Maka Anda akan diarahkan ke halaman attendance data. Apabila absensi karyawan telah masuk ke Talenta, Anda dapat melihat laporannya dengan klik ini. Atur periode dari tanggal mulai dan berakhirnya laporan ini, lalu klik tombol ini. Maka Anda akan diarahkan ke halaman laporan seperti berikut. Anda dapat mengunduh laporan ini dalam format XLS dengan klik ini. Untuk melihat aktivitas kehadiran karyawan dan status pengajuan approval live attendance request, khusus untuk super admin dan admin, yang mana terjadi hanya pada kasus absensi out of radius, offline attendance, atau selfie tidak cocok, Anda dapat klik ini atau ini. Lalu, tentukan periode tanggal awal dan akhir laporan yang akan ditampilkan. Klik ini untuk menampilkan filter aktivitas berdasarkan tipe kategori filter yang dapat Anda pilih dari drop-down ini. Pilih filter karyawan di sini jika diperlukan. Jika sudah sesuai, klik Show Location Name untuk memperlihatkan nama lokasi dan attendance activity. Maka muncul daftar absensi karyawan yang difilter berdasarkan periode tanggal dan filter yang Anda tentukan. Anda dapat menampilkan informasi tambahan pada tabel ini dengan klik ini. Lalu centang informasi yang ingin Anda tampilkan. Pada kolom Coordinate, Anda dapat melihat lokasi koordinat absensi karyawan tersebut. Pada kolom status, Anda juga dapat melihat status approval absensi tersebut. Jika Anda ingin mengunduh laporan aktivitas kehadiran karyawan, Anda dapat klik ini. Maka laporan tersebut akan dikirimkan ke inbox Talenta Anda. Klik ini untuk pergi ke inbox. Anda sebagai super admin atau admin dapat melakukan approve atau reject request di sini. Maka Anda dapat melihat daftar approval di halaman ini. Gunakan filter kategori di sini apabila diperlukan. Juga search bar di sini untuk langsung mencari nama karyawan tertentu. Anda dapat melihat rincian dari request absensi berstatus failed yang tertera di masing-masing kolom. Anda dapat klik tombol ini untuk meng-approve satu persatu atau klik ini untuk mereject satu persatu. Untuk melakukan kedua tindakan tersebut secara massal, centang box di sini, lalu klik ini, dan pilih approve atau reject. Pada halaman attendance data, Anda dapat klik ini untuk memunculkan opsi-opsi berikut. Klik ini atau ini untuk membuat attendance yang statusnya absence menjadi time off. Klik ini untuk melihat halaman location setting masing-masing karyawan. Klik ini untuk masuk ke halaman settings attendance. Klik ini untuk mengatur penguncian data attendance agar tidak dapat diubah atau dihapus berdasarkan periode tertentu. Perlu Anda ketahui bahwa fitur attendance data locking hanya terdapat pada subscription package tertentu saja. Fitur attendance data locking ini dapat membantu Anda terhindar dari error saat penghitungan gaji setiap bulannya. Anda dapat melakukan attendance data locking secara satuan maupun massal. Untuk melakukan log attendance data secara satu persatu, klik action pada salah satu nama karyawan pada daftar, lalu pilih log attendance pada daftar nama karyawan. Namun, jika Anda melakukan tindakan log attendance massal, maka klik tombol ini lalu pilih attendance data locking. Pada sidebar yang muncul, pilih tipe tindakan log attendance apabila Anda ingin mengunci data kehadiran karyawan atau unlock attendance apabila Anda ingin membuka kunci data kehadiran karyawan. Pilih periode yang ingin Anda lock atau unlock.
Centang checkbox untuk mengunci atau membuka kunci data kehadiran seluruh karyawan pada perusahaan. Atau pilih Add Employee apabila Anda ingin mengatur karyawan tertentu saja yang mendapat lock atau unlock attendance. Jika Anda memilih Add Employee, maka Anda dapat memilih karyawan-karyawan tersebut di sidebar Assign Employee dengan klik satu persatu. Setelah nama-nama karyawan terpilih, berpindah ke bagian kanan, Anda dapat klik ini. Maka nama-nama yang terpilih terdaftar di halaman berikut. Jika ada nama karyawan yang tidak sesuai dan ingin Anda hapus, Anda dapat menghapusnya dengan klik ikon ini. Untuk menghapus semua nama, klik ini. Jika sudah sesuai, klik Save. Maka pop-up berikut muncul. Anda dapat klik ini untuk memastikan apakah tindakan sudah berhasil diproses. Kemudian Anda akan diarahkan ke halaman inbox. Anda dapat kembali ke halaman attendance dengan memfilter data sesuai periode lock-unlock sebelumnya untuk memastikan apakah data kehadiran karyawan tersebut sudah berhasil dikunci. Jika terdapat ikon gembok, maka data kehadiran karyawan tersebut statusnya dikunci atau lock. Klik tombol ini, kemudian unlock attendance apabila Anda hendak membuka kunci data kehadiran karyawan tersebut. Anda dapat mengubah keterangan kehadiran karyawan dengan klik ini, kemudian edit. Maka sidebar berikut muncul. Anda dapat mengubah data shift di sini. Ubah data attendance di sini. Klik ini untuk memasukkan data clock in untuk hari sebelum attendance ini. Anda tidak perlu centang apabila data yang akan Anda koreksi merupakan clock in untuk hari sesuai tanggal di daftar attendance data. Masukkan keterangan clock in, clock out, break start, dan break end. Bila perlu menghapusnya, klik ini. Apabila kehadiran karyawan tersebut ingin Anda koreksi sebagai time off, pilih time off di sini. Apabila kehadiran karyawan tersebut ingin Anda koreksi sebagai overtime, maka isikan kolom duration before shift, duration after shift, duration before break, dan duration after break. Jika informasi yang Anda edit sudah sesuai, klik ini untuk menyimpan. Anda juga dapat melihat riwayat kehadiran karyawan. Pada menu Action, pilih View History Log untuk melihat riwayat kehadiran karyawan yang telah Anda pilih sebelumnya. Lalu, Anda akan diarahkan pada tampilan berikut. Anda dapat mengaudit perubahan data kehadiran dari berbagai entry point seperti kehadiran langsung, permintaan kehadiran, edit kehadiran, impor kehadiran, dan sebagainya, jika peran Anda merupakan admin atau super admin. Perlu Anda ketahui, log riwayat hanya tersedia selama 3 bulan terakhir saja. Apabila Anda ingin menghapus kehadiran karyawan, maka klik Action, lalu Delete. Maka pop-up berikut muncul. Anda dapat memilih untuk menghapus sertakan time off dengan klik Include Time Off. Klik ini untuk lanjut menghapus kehadiran karyawan. Untuk menghapus kehadiran karyawan secara massal, centang nama-nama karyawan seperti berikut. Lalu klik ini. Pop-up berikut muncul. Anda dapat memilih untuk menghapus sertakan time off dengan klik Include Time Off. Klik ini untuk lanjut menghapus kehadiran seluruh karyawan yang dicentang. Demikian tutorial tentang mengelola attendance pada Talenta. Untuk mempelajari fitur ini lebih lanjut, kunjungi Talenta Guidebooks. Di sini Anda juga dapat mempelajari berbagai macam fitur Talenta lainnya. Untuk info selanjutnya, hubungi tim support kami.